Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayem. Halo, assalamualaikum. Temu kembali Mas Ari Citayem ya. Mas Ari Citayem, kita main FF lagi ya. Ini saya bawa merpati si Blacky hitam. Benar-benar hitam ini, Maya. Bukan. Kabur dia. Lagi. Nah, si Blacky. Jenis merpati keter. Endemik ya. Endemik terbang nitik. Terbang lagi. Tapi kita terbangnya mau digandeng ya. Dibarengin sama pasangannya. Saya pasangin. Ini kan jantan. Saya pasangin sama merpati jenis endemik juga ya. Endemiknya. Dia yang perempuan ini merpati kupu-kupu, melati, silang sama gingging. Saya jodohin. Jadi kita terbangan sekalian sama pemasangannya ya. Ya ini pasangannya, kita ambil dulu. Biasanya pasangan ini sekali diangkat, dikeluarin dari boxnya ini, dia langsung terbang. Nah, entah si Blacky keter ini mesti mau ngikut langsung. Pasangannya itu, jenis merpati silangan tadi ya. Pasangannya mah berak tuh. Ayo. Ini sih, kita ambil mau nggak dia. Tuh mau tuh. Nah, ini si Blacky dengan pasangannya. Baru nih ya, baru dipasangkan, jadi alhamdulillah mau jodoh. Ke tempat terbangkan ini terbangnya tidak cepat ya, terbangnya pelan. Tapi tinggi dan lama ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita terbangkan. Terbang. Langsung terbang. Langsung terbang sih. Keter ngikutin ini nih, betinanya nih. Tina yang putih ya. Terbangnya pelan, ngiplik. Tapi nggak seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ini ya. Tidak seperti kupu-kupu iplik ya. Atau matraman. Ini lebih agak cepat. Di sawangannya begitu punya ngung gitu doang. Terbangnya kayak obat nyamuk dia. Kecil, muter-muter, tinggi. Muter-muter, tinggi. Terus ya, pakai atas. Sampai atas dia muter ya, di atas kepala kita, dia nggak jauh. Dia nggak jauh dari kita ya, dari ownernya ya. Jadi kalau merpati ini mudah divideoin, karena dia terbangnya nggak terlalu cepat. Nah tuh. Dia tidak jauh-jauh dari ownernya, ataupun saya sebagai ownernya yang punya ya. Ntar kalau udah tinggi kita panggil. Dia turun ke tangan lagi. Ini sebutannya free fly apa ya? Awah apa namanya? Tahunya saya terbang bebas tinggi kita panggil datang ke tangan kita. Ya begitu. Kalau orang-orang bilang sih free fly gitu. Terbang makin tinggi. Coba kita zoom ya. Mana dia? Zoom. Zoom. Nah ini dia nih, cum mentok ini. Ya segini mentok, cum. Dia ini kalau kena matahari makin tinggi. Ini karena suasananya ya alhamdulillah gak panas ya. Jadi agak mendung sedikit. Masih bisa divideoin ini. Terbangnya pelan tuh. Jadi sawangan pun suaranya cuma nging-nging gitu doang. Mungkin gak kedengeran ya untuk teman-teman yang melihat ya. Suaranya begitu doang nih. Zoom. Kalau gak di zoom segini masih bisa kelihatan juga. Dia untuk endemik istimewanya begini. Terbang lama. Tidak seperti merpati balap ya. Kalau merpati balap dia kencang. Cuman untuk
terbang nggak kuat lama ya, karena dia untuk balapan ya. Kalau ini kan buat penerbang yang suka-suka merpati penerbang ya, ini nih endemik, promosi endemik. Mana nih nggak kelihatan. Ntar lagi ya, kita video ntar lagi. Palanya tenggeleng ini, cengeng. Ini hampir satu jam ya. Sudah mulai pendek, tadi saya udah panggil-panggilin. Karena nggak terlihat, nah ini udah mulai kelihatan. Mana lagi nih, nah ini dia. Kita cium juga, nah ini dia nih. Ini udah mulai pendek, cuacanya masih mendung. Mau hujan lagi malah ini. Mau hujan bro. Mana lagi tadi, nah itu dia tuh. Nah itu dia mulai turun. Ya kita coba panggil ya, biar lihat hasil turunnya nih, mau ke tangan atau kemana. Harusnya ini harus ke tangan. Kalau nggak ke tangan ya, ya namanya binatang, instingnya lain-lain ya. Coba kita panggil, harusnya ke tangan ini ntar. Dia turun juga, mau turun juga nih. Dia mutar-mutar dulu nih. Nggak kayak merpati lain. Nah, mutar-mutar kan. Nah, terus harus banyak-banyak bunyi peluitan ya. Kalau dia ntar nggak dipeluitin lagi, dia akan tinggi lagi. Itu udah mulai-mulai tinggi lagi kan. Kita peluitin lagi. Malah naik lagi kan, karena ada matahari tuh, udah mulai bersinar mataharinya tuh. Masih naik lagi karena ada matahari ya. Ntar kita videoin lagi setelah mau turun lagi ya. Videoin setelah mau turun lagi, ntar kita videoin. Cium juga, nah ini deh nih. Ini udah mulai pendek, cuacanya masih mendung, mau hujan lagi malah ini. Mau hujan bro. Mana lagi tadi, nah itu dia tuh. Nah itu dia mulai turun. Ya kita coba panggil ya, biar lihat hasil turunnya nih, mau ke tangan atau kemana. Harusnya ini harus ke tangan. Kalau nggak ke tangan ya, ya namanya binatang, instingnya lain-lain ya. Coba kita panggil, harusnya ke tangan ini ntar. Dia turun juga, mau turun juga nih. Dia mutar-mutar dulu nih. Nggak kayak merpati lain. Nah, mutar-mutar kan. Nah, terus harus banyak-banyak bunyi peluitan ya. Kalau dia ntar nggak dipeluitin lagi, dia akan tinggi lagi. Itu udah mulai-mulai tinggi lagi kan. Kita peluitin lagi. Malah naik lagi kan, karena ada matahari tuh, udah mulai bersinar mataharinya tuh. Masih naik lagi karena ada matahari ya. Ntar kita videoin lagi setelah mau turun lagi ya. Videoin setelah mau turun lagi, ntar kita videoin. Nah, ini udah mulai turun. Kita panggil lagi. Turunnya begini nih, muter-muter, kena angin naik lagi, gitu terbangnya. Harus banyak-banyak peluitin. Nukik dikit. Nukik dikit.
Jauh lagi, bro. Tanya dulu nih. Iyo. Satu motor nih. Mana dia bingung dia. Nah, ini ke motor dia. Ini si Ketreha nih si. Ikutin. Ya, merpati endemik terbang nitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari Citayam.